Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Untuk pagi hari ini ya, Pak Joko akan balik ke kontrakan untuk mempersiapkan semuanya, karena hari ini Lek Joko akan pulang bareng dengan ALS Nopin 378. Lek Joko mau kemana? Siap-siap ya Lek Joko ya. Oke lah, ini jadi bawa motor atau? Nanti diajikan dulu. Oke, siap Lek Joko, hati-hati ya Lek Joko ya. Kontrakan atau jarak pul ke kontrakan Lek Joko sekitar 3 km ya. Medan, Bang. Medan? Ya. Mana? Medan, Bang. Medan lah, Bang. Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua. Apa itu? Kok berdebar-debar? Siapa yang dipanggil? Pak Ketua. Oh, Pak Ketua. Iya. Nggak jelas ini. Eh, Cak Iqbal, ini Pak Ketua. Rezekinya Pak Ketua. Ini kan Jumat Berkah namanya, ya kan? Tadi pagi kita dapat berita duka dari Ayahanda Lek Joko. Siang hari ini Pak Ketua ya dapat Jumat Berkah. Nah, dulu tuh tak terangin dulu. Oh, tangannya itu langsung bish, bish. Ya, ini gini Pak Ketua. Ini saya diberikan amanah ya untuk menyerahkan tali kasih ya untuk siapa? Untuk Pak Ketua. Wah. Ya. Kok optimis sekali tuh. Tepat sekali untuk Pak Ketua. Ya. Ini untuk Pak Ketua ya, biar nggak merepet-merepet ya dan uang makan lepas. Ya. Nah, ini Jumat Berkah. Ya. Ini untuk Pak Ketua. Mohon diterima. Ya. Ini dari Bapak Antoni Eka Putra. Bapak Antoni Eka Putra. Ya, yang berada di Moyudan Sleman. Ya, terima kasih ya Bapak Antoni yang tinggal di Moyudan Sleman. Tali kasih sudah terima, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Antoni yang di Moyudan dimudahkan urusannya dan disehatkan keluarganya, dimurahkan rezekinya dan selalu panjang umur. Amin. Dan beliau suruh memberikan hiburan, nyanyian atau apa untuk Pak Antoni gitu. Oh, iya, iya. Ada lagu? Ada. Apa Ketua? Manu emprit, hey, ha, hey, hey. Manu emprit, mata nesi be, goyang kiri, mau bengi putu punder dere, ayo, ayo, amar kowero manu emprit kejepit, aduh enak, oke, oke, ya, itu lagu dari Pak Ketua, untuk Pak Antoni, lalu tono siapa Antoni, oh ya, pagi dapat tali kasih ton, iya, ini belum tentu Ketua jalan kaki dari lampu merah ujung sana sampai ke sini belum dapat. Duduk di DPR atau datang kirim pantos. Nah, Antoni, terima kasih. Namanya rezeki. Ya. Kalau sudah rezeki, nggak ya bisa kita menolak. Sudah pasti datang Ketua. Iya toh? Tahu-tahu datang tiba-tiba ya kan? Iya. Diminta-minta kalau belum rezekinya nggak mungkin datang. Nggak mungkin datang. Kalau sudah rezekinya, diminta pun datang. Nggak datang. Kalau belum rezeki, di depan mulut pun bisa jatuh ya, makanan kena itu. Kena tetangga tidak. Nah, mana Pak Samu sudah datang? Belum. Oh belum ya. Ya. Ini Pak Ketua mau kemana? Ini nunggu Mbak Tri. Kos lagi. Nah, daripada nunggu? Ah, iya, nunggu datang. Nah. Ini dapat kos lagi ini. Ini dari Pak apa ini? Dari Pak Tejo. Bapak Ahmad Tejo. Tabiin. Oh, Bapak Ahmad Tabiin yang tinggal di mana? Di balik papan. Nah. Tahu kan? Tahu. Di kan papan. Balik. Ya. Balik papan ada efeknya. Ya. Untuk Pak Ketua. Untuk ya Pak Ketua dari Bapak Ahmad
tabiin ya. Di Balikpapan. Ya. Beliau menitipkan ke saya, memberikan amanah ke saya ya. Untuk menyerahkan tali kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih Bapak Ahmad Tabibin ya. Yang ada di Balikpapan, tali kasih Bapak terima. Semoga tali kasih Bapak Tabibin bermanfaat dan Bapak Ahmad Tabibin dan keluarga semoga dijaga rupanya. Padangkan umurnya jaga selalu dan padang umur selalu. Amin. Nah, hadiah pertama 50 juta. Kok lagi ini. Ya. Ini kan Balikpapan ini. Ini Sukabumi. Ngeban. Oh, ngeban. Iya. Dari Balikpapan juga, dari Bapak Ahmad Tabiin. Terima kasih Bapak Ahmad Tabiin, pemberian tali kasih ngeban. Saya terima ini. Semoga Pak Ahmad Tabiin disehatkan semuanya. Murahkan rezekinya dan selalu panjang umur. Oke. Dan kalau tambah istrinya. Kalau si Pak Ahmad, Pak Antoni dikasih lagu. Pak Ahmad Tabiin dikasih apa ini? Dikasih apa? Keluarga. Pertanyaan Pak Ahmad Tabiin semoga bisa menjawab ya ini kepada Pak Ketua. Penyakit apa Pak Ahmad Tabiin? Yang namanya sama dengan nama manusia. Ya, nanti jawabnya sulit ini. Namanya sama dengan nama orang. Nah, penyakit apa yang namanya dengan yang sama dengan nama orang? Pak. King Woods Batu Mekti Putra. Kenapa Pak Ahmad tapi itu jawab enggak? Apa itu jawab aja Ketua? Jawabannya tapi punya perut enggak? Perut punya. Nah, pernah sakit perut? Pernah. Itu namanya Mahrudin. Sepele. Kan sama dengan penyakit ya kan? Mahrudin. Ya. Nama penyakit apa yang sama dengan nama manusia yaitu Mahrudin. Ya, oke lah Ketua kalau gitu juga aja lah biar Pak apa Ahmad Tabiin melihat kan ya. 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 Olahraga semoga bermanfaat dan keluar keringatnya. Oke. Oke. Udah losdol pagi-pagi. Oke ya, terima kasih ya Ketua ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Tabiin dan juga Bapak Antoni Eka Putra yang telah berbagi memberikan tali kasih kepada Bapak Yusuf Lubis. Ini di hari Jumat berkah ini ya. Enggak ada berkahnya Mas ya. Iya, Bapak Yusuf. Siapa Yusuf Patwa? Yusuf Lubis. Yusuf Lubis. Kalbar. Mot. Satu nge. Mampir rumah sakit loh. Siapa? Rumah sakit belum bisa jenguk Ketua. Tinggal mandi aja dulu sana, tak jaga ini markas. Ada tamu lagi. Ya saya kan bisa. Paru ada tamu. Yang penting Ketua. Kemungkinan ini nunggu anu nengok sekalian. Bisa jadi. Yang penting tamunya enggak berhubungan dengan bocah tongel Ketua. Yang kemarin ini mengecilkan. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas!
Ekan ya. Oh, enggak tahu orang itu wajah. Ekan ya. Lo kamu juga kena beli ya? Nah, enggak apa-apa sama aja. Ah, baik belum sampai aja ketua.